Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gacha Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ya, akhir-akhir ini di Malaysia dan juga di Indonesia COVID-19 ya semakin teruk ya. Banyak sekali yang terjangkit daripada COVID-19 ini. Semoga kita berdoa agar supaya saudara-saudara kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada COVID-19 dan yang sudah terjangkit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik guys, di sini ada salah satu requestan dari teman-teman sekalian, yaitu Sultan Pertama Melayu Patani memeluk Islam. Nah, di sini diungkap ataupun disiarkan langsung oleh Akak Nana Sopaphon. Dan seperti biasa, silahkan like, comment, dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Let's go, kita play videonya. Aloha, assalamualaikum, sawadika. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Sopaphon Channel. Okay. Hari ini Nana mari di Kampung Parik. Nana bawa mari tengok sejarah Gajah Ismail Shah, Payak Intira. Kita nak pergi tengok kisah-kisah ayah dan kita nak jumpa dengan Tok Ayah ni. Assalamualaikum ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah nama? Nama sebenarnya Husin tapi orang dia panggil Pak Cik Yin. Pak Cik Yin. Pak Cik Yin. Orang dia minta panggil ayah dia. Ayah. Haa, boleh. Orang nak suruh ayah buat mari tengok ni sejarah-sejarah dulu. Haa, boleh. Lepas tu kita nak kenal semua. Ni. Ayah bawa mari ni gajah ke apa? Ismail Shah. Jadi isterinya. Jadi gajah pertama dari tiga wilayah layah ni dia lah gajah pertama. Oh. Tak ada gajah lain lagi. Dia lah pertama gajah negeri Petani kita. Kita nak pergi tengok kubur dia. Boleh. Silakan. Okey, oh seperti ayalah inilah kuburannya kubur ada di Thailand. Ismail Shah dengan isterinya. Inilah dia ni kubur dia. Inilah kubur Ismail Shah Raja Petani pertama. Tak ada raja lain lagi. Okey. Dari tiga wilayah ni dialah orang pertama jadi raja. Rumah dia sini ke? Rumah dia asal ayah dia di Nyalimo, Nyalimo. Ha, jadi dia ni anak Sri Wangsa. Anak Sri Wangsa. Di Nyalimo. Kata? Bahawa Sri Wangsa mati di Nyalimo, dia pindah dia mari buat kota raja balik seperti itu. Kalau condak besar. Buat istana. Tanah Jamil dulu tu bukan rumah batu. Dia buat kayu-kayu supaya bala babur dalam ponok gitu ya. Semasa itu. Berkata Sri Wangsa mati, dia ganti jadi raja. Mari buat istana sini. Dialah raja pertama. Okay. Inilah dia ni. Macam ini raja Ismail Shah. Tapi dia sebenarnya tak ada nama Ismail Shah lagi. Masa dulu tu dia pakai agama Pram. Agama Hindu lah. Nama dia tu kaya jadi itu tu kaya Thu Mahachaina Kapha Intira. Kaya dia jadi Buddha lagi. Kaya di sikit. Apa? Duduk ke dia tu hebat. Tak ada raja lain lagi dia seorang pertama. Jadi orang takut lah ke dia tu. Lepas dia duduk ke dia tu berkata, dia tinggal pindah kepada Dinya Lima tu. Dia mari duduk di sini, di Parik ni. Mari duduk sini ni. Duduk ke dia tu. Jadi suka gila lah. Suka gila. Dia raja. Lepas duduk ke dia, dia boleh anak tiga ke. Satu laki-laki. Namanya Paya Tumah Chai Paina. Yang kedua perempuan. Anak dia. Nama Paya Tumah Chai saja. Paya Tumah Chai saja. Perempuan. Nama ada tiga. Ayo dia jadi buza lagi lah. Punya tu tu. Dia jadi buza lagi. Masih itu dulu ya. Pram, tengah kata Pram. Pak yang ketiga laki-laki pula. Laki-laki. Nama Pak Yatu Mah Chai Pailang. Pailang. Susah juga Pailang. Lepas tu? Duke dia tu boleh anak tiga orang. Ni saya nak kaya leka-leka dia dah. Leka-leka. Kalau itu, dia panggil. Pas satu hari,
Tuhan buat dia kulit mengekoh buruk. Satu hari. Ngekoh habis? Ngekoh. Sakit nak makan, tak boleh tidur, tak boleh. Seksa. Palu kena cari bomo habis tiga wilayah ni. Nak suruh fobak. Tak ada pihak boleh fobak dia suruh buk. Pahada Syekh Muhammad Su'id sore, ya, orang Jawa. Dia mari duduk di Bero. Mari dakwah agama senyap-senyap. Nak dakwah ramai-ramai, takut kena bunuh. Takut kena bunuh di raja. Bero tu orang panggil ya Bero. Dia sebenarnya orang... Oh, dulu tu orang panggil Biaro. Biaro. Dulu. Oh. Biaro maknanya kata Wak Hendu. Pak Hendu ya tinggal. Saya Muhammad Su'id sat ninggi. Tengok orang panggil Tuk Pasai pada. Tuk Pasai biasa dengar. Saya Muhammad Su'id pada, saya Su'id pada. Tiga ni orang tula saja. Orang tula ya. Tuk Pasai tu, Pasai tu ya kampung Pasai di Jawa. Bawa mari duduk sini orang panggil. Nah, mari di Pasai untuk Pasai. Ada ilmu lah. Patah hanggi palu gom palu gene. Prakak kata piyo wobak gajo. Gajo nak uwi hadiah. Ikon nak hadiah yo nak uwi. Betul. Okey. Saya sok ing kata yo wobak boleh. Eh dia mari dalam istana belakang ni. Istana di belakang. Oh, jadi enggak jauh ya dari tempat kuburannya. Kenapa dia? Tak ada bekas-bekas. Aduh, dia macam kayu gitu ya. Kayu ya, Ren? Coba kayu, okey. Kena bakar apa? Ada? Raja begitu muda dari istana, raja ni kata, ya Sa'id, ya Su'id, mufabak lah aku. Kalau ku siyah, mu nak hargatanya mana aku nak pergi dari istana. Saya sok ini kata dia tak say. Mung tak say tak apa. Ginilah. Mung jadi ketua dalam istana aku. Saya sok ini kata tak say. Gini sekali lagi aku nak pergi kamu. Mung jadi natu ku. Natu ku. Ahok tino ya ada sore yang mau ya tak ni lah. Saya sok ini kata tak say. Oh, tak say. Kamu nak apa? Saya sok ini. Saya kata nak pergi raja tukar ugamu. Raja ni sanggup. Sanggup. Sanggup nak tukar agama. Saya suruh info buat tu, dari sejarah Amor tu, 21 hari. Tu hewi si habis. Molek ke sini, molek tak ada sakit, tak ada jadi mengekoh busun, tak ada. Saya suruh info klik hidup di Bero pula. Pak Raja sana, aku besok kedai benok, kedai benok situ lah. Lupa kok agama. Lupa. Wah. Kok mana hukum Islam lagi tak turun. Tu hewi jadi pula. Jadi pula. Sekali lagi itu saat ni. Gitu pula saya suruh saat ni. Saya suruh main kuabat pula. Kuabat yang kedua dua minggu. Tu hewi siap. Saya suruh klik lagi pula. Klik pula. Dia terlupa lagi kok agama. Terlupa lagi. Lupa saat ni satu hari. Tu hewi jadi pula. Cukup tiga kali saya suruh tahu lah. Raja ni kecik bohong. Jadi nak suka-suka main buku agama masuk Islam. Jadi yang ketiga gitu saya suruh ini. Saya suruh ini marah ya tuaku. Kalau dia bohong ke Tuhan gini ya tak say dah. Dia malu ke Tuhan dah. Raja ni jawabkan lah. Suruh ini aku yakin dah sungguh lah. Kata Islam sungguh. Aku tak say bohong dah. Saya soal wabahnya ketiga tu hewi engkau seminggu. Sia tu mucak semula dapat saya soal ini. Panggil anak. Bini mari mucak habis. Panggil ketua dia dalam istana. Amat dia mana tu masuk Islam. Pelakak orang kapung nak masuk Islam habis. Dia dah boleh ramai Islam pada hari ini. Kita kena terima kasih kut saya soal ini katil lah. Itu nenek kita tu jadi kutnu lagi lah. Tapi ramah tu, Islam tu. Nah, dia ni. Okey, buka. Sendiri beramah. Dari Jawa, ya. Really, guys. Okey, Islam mula masuk di tani ni. Tani bukan tani, ya. Bukan nama tani lagi. Tak lagi. Bukan nama tani lagi. Sebenarnya nama menanaman. Negeri menanaman. Negeri menanaman. Oh, ok.
Okey. Kau raja yang duduk ni tak ada nama tani lagi. Sri Wangsa tu. Negeri tanaman. Balik kata gapo? Panan ni lah. Panan ni. Ah, jadi negeri itu dulu tani tak ada lagi. Nah, nanti kau dengar anak timur tani lagu mana. Jadi negeri itu dulu tani tak ada lagi. Nah, nanti kau dengar anak timur tani lagu mana. Panjil lah. Tapi ni amur kau jadi leka-leka sikit. Ah, leka-leka. Ya. Tidak apa hari tak sudah lagi. Oh, kaget lah. <rumah. laughs> Tak sudah juga ada. Mana boleh tahu dok atau siapa lo ni apa ibu-ibu tahu? Ya, 500 lebih. Bapak masuk selama kan duduk ke raja ni. Dia suka belum menate. Ah, apa tu? Ya, utai banyak kau ni, ada ngerusa, nak kecil, macam-macam lah menata lah. Raja ni suka. Suka tu sana, gila, pergi belugu lah. Dia tak koyak kata belugu dengan kapal, berkali panuh, berkali lah. Manuh lah. Mana-mana satu hari raja nak pergi belugu, kenapa kejir putih lagi bro, dapet dia. Kejir putih. Lalu tu raja tak ada. Pelik kejian jadi cahaya putih. Umur dia tak sekelih ke cahaya putih. Maknanya ke cahaya lain. Jadi sekon cahaya putih. Okey. Goyak aku tahan dia. Igak we boleh kejian ni. Kejian ni kena igak we boleh. Ya kena. Klik hidup istana. Tahan dia cari jugalah. Pas satu malam tu. Tahan duk cara kone ni sak ni tu. Anjing dia tu salah. Dia pegang anjing. Dia berguna nanti-nanti tu lah. Dia salok-salok-salok-salok, dia nampak kecil lagi, wuh, sekaligus. Bangun pagi esok, raja di istana tanya, anjing dia salok ke apa? Semalam dia dengar dalam istana dia. Kata? Tahan sana tu, kata, nampaklah kecil lagi, kau ni, kau mana? Ni, kau patah ni, patah ni, patah ni. Dia lah lekat nama patah ni sampai hari ni. Patah ni. Ni lah. Dia lekat patani. Okey. Tak boleh timut tani. Timut patani. Tu peh dah. Patani. Satu hari Cino wari puru bede ku dia. Meriah. Wari puru bede raja ni kata, mu wari puru ku nak wari anu bede tak ada tukes oi apa. Puru bede setan ni tu. Nah. Nah. Tunggu ke mana Puru tu bulak lah. Bulak. Nah. Puru tu dalam sejarah hamba tu kalau ngawas sepok saya sikit. Ya bulak. Ya bulak, bulak puru bulak. Kalau ngawas sepok saya sikit. Nah, tu. Pas nak pergi tukar mana? Cina tu kata ada lah tukar setengah kata orang Persia. Orang Iran lah. Iran. Buat boleh. Panggil tukar mari ketemu raja ni nyawa bedi. Tapi tuaku kena cari mago buat mago. Ngam si tak leh buat bedi ni. Buat mago. Raja ni petah lu raja. Mago jangan jual ke orang lain. Kena mari jual dia yang nak buat bedi besar. Ni. Okey. Tak kedai sah. Tak kerja mari di Jawa, Abdul Mubin. Abdul Mubin. Dia hijau dia sudah nego mago dah mari kot ni. Syekh Abdul Mubin. Tengah orang panggil tu gemuk. Dia orang gemuk, orang gemuk. Tengah panggil orang gemuk. Tu gemuk, tengah panggil Abdul Mubin. Mari dia nego mago kot ni. Pas dia tahu kata raja ni luar beda, dia mari royak ke raja. Tu aku tak usah lah, nak jadi huru-hara dapet. Luar beda ni, nak jadi huwa godape jore alen. Abdul Mubin okay. Ni. Pah orang bawa lagu ya murih. Orang nak abde supaya kata mari dia sekat jale pula. Waktu dia sampai dia sekat tu dia nak dia beli mago dia sore. Nah jadi gi kot tu. Gini ni kata ambil beli mago yang mari jual sini. Abdul Mubin ni ambil mago jual aku raja ni. Raja ni. Okay. Jual, dia beli dah, dia mari jual pula, buat beli besar. Buat beli besar sudah tu, boleh tiga larah mula-mula. Mak si Tani, Sri Laila, Siti Maria. Tiga larah ni. Nama
nama bedi. Nama bedi, nama bedi. Bukan nama tuwe. Nama nama bedi bu. Ah, tu dah. Wak tiga lagi tak nama tu. Tapi cucu tak menemo. Ah, pulak doh. Pulak doh. Pakak murih pulak kau Abdul Mubin sana. Kata juam mak kau tipu. Panggil saya Abdul Mubin mari. Saya mau Abdul Mubin mari lu tiga kali ya. Menemo bom bom. Tu hebu itu dia. Padahal dia dedeki dia lagi. Oh, ni kalau dia tak ada. Tak nampak pulak ni. Ya mago yo mi homo lewat klik ko dia. Ha. Kan ngi kutik beli dia habis ya. Ke pecah Rusia adalah hok. Nyocong udah tu. Ike udah ko daya tu. Ha. Bunuh lah suruh raja bunuh. Ha. Ha raja pun tu buruk lah. Ha bunuh ke bunuh lah. Tapi kita jangan kamu banyak yo. Kita tahu lah sunah belah ada anyuk situ. Wak coto we orang kapo tengok orang drako raja lah guning. Padahal lu pun tak tahu kapo yo orang molek. Okay. Bunuh, kau memang bunuh. Bunuh lepas dari sungai. Mayak tiga hari, tiga malam di cakung. Kalau air main kau ni, mayak main kau ni. Air main kau ni, mayak lagi kau ni. Diri mayak. Tiga hari, tiga malam, tak acur, tak makan rike isi. Aci duduk bosan dengan orang muka cari rike kau ni. Kata? Bosan saat ni, pakak fok muka saat ni. Kami mayak, kita ni di datuk. Sabek jadi Tok Panjir. Ha tu, dengar nanti dengarlah dulu. Pak Jamil tu datuk tu baru tumbuh sebun tanuh. Ya. Tak ada Panjir sekolah ni dok. Dah 500 tahun dulu. Ya nak adik bubu ni kubur Tok Panjir nah. Honi ni. Ha. Ah. Tapi nak moyak molek tu. Orang muka bosan sat ni banyak memang kita ni di datuk. Ha. Tani uko Panjir ni. Kali lubi panjang ni bawa baru kayu putih banyak panjang. Ah, ukur pula. Gali pula. Bawa kita panjang lagi. Tak kan tak cukup. Cukup tiga kali minta dengan dia bawa lah. Susah kita tak muka pagi dah. Saya orang banyak. Cukup tiga kali tu baru. Baru duduk kerak tu. Tak panjang tak panjang. Tapi panjang lah. Jalur tu pagi panggil tu panjang tu sampai hari ni. Kesoh gigi kok tu bulat, sakuk deh. Sakuk sini. Sakuk ngasini. Ngerajon ni lah. Bunuh dia. Ya. Oh, ya bunuh tu. Ya bunuh. Perak gitu. Perak. Bahan. Aduh itu berkata bunuh, aduh lama tu sana. Rajon ni sakit, nak mati. Nak mati lah. Sakit nak mati, tekoh nak mati tu ya pesek kok tahan dia lah. Kalau ku mati ku nak rano, we orang tunduk aku lagi. Aku mati beratus tahun orang kena tunduk aku lagi. Gini boleh tahu. Orang kena tunduk dia. Ini kubur dia. Ini kubur dah. Ya percaya, ada orang dia kata tak apa tuaku. Kalau tuaku mati pun orang kena tunduk ke tuaku lagi. Ya mati pak, ya buat batu. Batu tu ayat kru'eh. Dia ambil kepala tu bawah kaki naik ke atas. Bawa nak baca, dia kena tunduk. Ambil terasa anak, buku pa balik. Peruk tu buat kulhu Allah. Ini nak ayat hak sungguh. Peher lagi tu. Okey, Masya Allah. Bijak pa jamin tu dia tak ada terasa. Tak ada. Kemera pukul ramah pun tak ada. Ini nak cerak sikit ni. Ni. Masuk dalam. Highlight sini nak kaya kata kalau siapa mari tengok kubur ni kena tunduk tengok dia aku. Duduk paling belah. Jadi boleh kena tunduk juga. Kena tunduklah. Kan? Pia mari kubur ni deh. Tengok tu deh. Ayat Quran tu. Masya-Allah. Jami kaki naik kata kepala tu bawah. Ni apa tiha? Ya, mana nak tunjuk dalam video. Kata sungguh tak sungguh deh. Tu ayah tunjuk dia. Banyaklah ni au mai mu. Ni. Dia kena basuh. Baru cat. Basuh. Ni ayah kok ke. Tu balik dah tu. Ni balik dah. Ayah gapo? Balik. Basuh baru ya. Ya ada gapo kul wallah. Fatihah ada belakalah. Tapi ya au banyaklah.
tapi yok ni nampak ni juga ni. Hmm. Ah, kau jak sekoda ni we tahu ya dia dah. Ah, lain kali dia memang gitulah. Masya-Allah. Oh iya guys, masya Allah. Ni untuk highlight kalau mari di kubur Indira, kita tengoklah sini ha. Kita boleh bawa nanti lah, insya Allah. Buka COVID ni kita nak buat tua. Siapa nak mari jalan buat sejarah, kita nak bawa mari belakang. Hmm. Ha, gitu. Nah, kau dah pehedah dah. Mati dia. Pak mati dia, pia nak ganti pula. Hmm. Muzaffar, anak sulung dia. Anak sulung, Muzaffar. Ah, Muzaffar, eh. Hmm. Muzaffar jadi raja saning tu. Jodoh gitu tolong ayu taya musuh dengan Fama. Jodoh baik. Jodoh wubung. Patamit, okey panggil. Ayu taya. Jadi patamit dengan ayu taya. Gitu tolong musuh kaya taya lawan dengan Fama. Muzaffar ambil tangan kau ni pergi musuh. Jadi lah tu, kau ayu taya tu. Selera tu kau telefon tang ni ke bini kau tu katik tu. Tu. Babe isle kita gato. Gato le siye pun. Ade ada gato. Gato. Pelawe. Pelawe ke tulung. Ke tulung. Nah, Muzaffar aja baik. Ni tulung musuh. Pa Muzaffar tu kau nak gitu jo ni kau senyap-senyap. Ya pasal dia dah jatuh. Nampak tino jangut ni kau senyap-senyap. Boleh anak sore. Nama Bang. Nah, ingat boleh anak Muzaffar. Jadi kau senyak-senyak. Pak nusuk-nusuk. Pak telik rumah pula nikah. Turut undai-undai raja pula. Boleh anak yatir pula sore. Nama Patik Siam. Nah, ingat boleh tu. Patik Siam. Kok anu, kok mau lain tu nama Bang. Ingat molek. Bang. Nah, Pak Muzaffar lawe kena tike di dekno. Masuk tu kubur masuk. Nah. Ini mai sini. Raja Mansur. Okey. Oh, di sini juga ya. Mai kau ni. Oh, yang ini memang beda ya. Ini kubur masuk anak bosu dia. Anak bosu Raja Ismail Shah. Oh, ini anak bosu. Oh, ini di sini. Masya Allah. Masa ni anak Raja Indira. Anak bosu ni payah tu masa pelang ni. Oh, ya. Kau adik. Nak ayu jadi nama masuk. Padu orang lagi kubur. Pak sakit nak bunuh dia, belawai dia ayuh saya. Oh, mati situ. Nah, buat nak mati masuk ke Zairah. Zairah. Pak Hanuk ia tu, Pak Tisian tu, Siti Esuah. Mok darah dia anak raja ni lah. Duk ngasuh saya. Siti Esuah tak berlaki. Saya pun anak sendiri lah, anak darah. Mati. Mati. Okey. Saya dia. Kubur Muzaffar. Kang bakok nu le. Atas dua bakok lah. Pak ko Muzaffar nak mati apa saya ko masuk adik dia. Kalau ko mati mutok lah. Pati. Yang itu bang. Sebab bang tu ko bini senyak-senyak ayo. Okey. Ah, Pati Sial ni ko bini dale istana raja. Jadi kena unde raja. Tu. Buat mati dia tu saat ni, masuk saat ni nak tak Patik Siam lah jadi raja. Patu? Bang saat ni tu, ada orang pergi ocok dia pula. Cocok dia pula. Patu? Bang song mung lah jadi raja, mung kakak dah dia lagi. Mung panah Muzaffar juga. Hati dia naik angin saat ni tu, ambil lemben sebilah lagi dari Patik Siam. Cita Esah dia tengok kali duduk dengan Siti Esah. Setelah kata lagi kan, aku nak bunuh. Bunuh apa ada memang. Tak boleh aku nak jadi raja. Ini ayuh sedar suka jadi raja. Tak kira. Siti Esah tak nak bunuh, membunuh. Aku kata, aku nak bunuh. Dia tak tikai Siti Esah mati. Tikai Patricia mati.
bang-bang ini. Betika mati tahan jani. Oh, bunuh. Pati saya bunuh setiap tahan ketika pula bang-bang mati. Isu itu. Masuk pula jadi raja. Boleh. Nah, aku buat masuk ni. Jatuh di masuk pun. Tapi kita nak lagi tak boleh. Gitu ya ye pula bin. Bukan cuy aje, ye. Bin senyak-senyak tu lah. Okey, panggil cuy aje. Nampak janggut sikit. Tak boleh lah. Jatuh tak boleh agak hangat buat muka ni. Payah minum dulu. Oh. Ya, dia tak boleh main. Ha. Orang nyaya ya. Lepas tu masuk di bini pula sore. Supaya semua dapatan ni. Pak bini boleh di bini sore boleh nama baju. Baju. Punya anak juga ya. Nah. Pak tu bini dari istana supaya habis nama siapa. Bini dari istana boleh ko Bima. Boleh ko hijau, biru, ungu. Tu jadi gajah, tiga beradik pun. Patu tu pak kata masuk mati tu orang ambil Bima jadi gajah tu. Okey. Pak itu baju tak jong ya kakak. Ku jatuh ku kakak adik ku jatuh. Kena ku dululah. Gi bunuh Bima mati. Tahan tak ni gi bunuh pula baju mati. Tinggal juga wadi hijau, biru, ungu. Nah, lagi kita ke jalan kubur dia pula. Petah dia. Nah, gini. Nah. Habis dah sejarah. Nah, ni siapa ke cucu dia lah. Nak pergi, sekejap lagi klik yang seterusnya kita nak pergi tepat. Raja kuning, raja biru. Kuning raja. Raja kuning belakang lagi. Belakang lagi. Ini raja pula. Hijau, biru, ungu. Hijau, biru, ungu. Baju Bima. Baju Bima. Baju Bima. Okey. Saya lah pergi. Siak dah, ngajak istirahat dengan ada kesempatan. Nga masuk tu, siak dah. Nga masuk. Lagi cucu dia pula. Anak masuk. Okey. Lepas ni kita nak pergi hok cucu pula. Ini, takat ni dulu untuk raja Intira. Masih tak salah gapa. Kita banyak sama-sama deh. Ya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai videonya. Itulah tadi 3 video dari Kak Nana Supaphon yang menjelaskan tentang Melayu Patani, istilahnya Sultan pertama, terus dan asal muasal daripada nama Patani, dan juga istilahnya rakyat Melayu tetap tunduk kepada raja. Oke, ini cerita Masya Allah, ini bukan cerita saja tapi sejarah ya guys. Sejarah Sultan pertama yang ada di Thailand yaitu Melayu Patani guys. So ini keren banget. Terima kasih Akak Nana sudah mengajak kita jalan-jalan dan juga mengajak kita tahu berziarah tentang sejarah Sultan pertama yang ada di Patani ini. Keren banget dan Masya Allah kisah-kisahnya sudah kalian dengar sendiri. Dan juga ya ada hiruk pikuknya mesti. Istilahnya bunuh saling membunuh antara saudara, karena itu memang ya rata-rata mau di Indonesia maupun di Thailand, mungkin di Malaysia juga pernah terjadi hal seperti ini. Oke guys, itu saja RSN kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semua tentang Melayu Patani yang ada di Thailand. Dan marilah kita kirimkan doa kepada beliau-beliau ini. Ala hadihniyah wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih guys, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit terutama COVID-19 ini. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.